Ya, hingga tanggal 2 April 2020 jumlah pasien positif corona mencapai 1.790 kasus. Sementara DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan provinsi yang warganya paling banyak terpapar virus corona. Berdasarkan data BNPB, jumlah pasien positif corona mencapai 1.790 kasus. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai 112 orang dan yang meninggal mencapai 170 orang.